TV 80-an Mas ya. Ini 80-an. Up kalau 80. Up. 80 up. Oke guys ya, kali ini Mendo Haji jumpa lagi di kandangnya Mas Nasir di Desa Sepuran guys ya. Di pedagang khusus kambing Etawa guys. Di kandang ini di Pak Nasir ini siap kirim-kirim guys ya. Ntar kita survei harga terbarunya seperti apa. Monggo teman-teman jika minat langsung hubungin aja di deskripsi nomornya Bos Nasir guys. Kita lanjut ke kandang guys. Nah ini dia teman-teman. Pokoknya di sini campuran guys ya. Ekonomis ada, menengah ada, yang spek kualitas kontes pun ada. Kita dagangan kafe Mas ya. Mas, iya ge. Dagangan kafe, guys. Ah. Nyatem-nyatem, guys. Nyatem-nyatem. Wih, ini, guys. Jumbo-jumbo. Full guys, kandangnya full guys. Ini yang jumbo-jumbo di harga berapa Mas? Ini untuk yang TV 80-an ya kisaran 3,5. 3,5 sampai 3,7 guys. Nih, tipe-tipenya seperti ini guys tuh. Kalau yang ini enggak dapat Mas. Yang mana? Yang ini 2 apa 3 ini spesial enggak dapat ini. Ini di harga berapa, Bos? Ini 6,5-an, Bos. 6.500, guys. Iya. Nih. Ini sama ini ya paling ya. Ini sama ini agak ini satu. Itu di atas 5 juta. Iya. Di atas 5 juta, guys, tuh. Iya. Soalnya barangnya beda-beda sih ya, Bos. Beda. Cuman ini masih campuran aja ya. Iya. Pokoknya dapat dagangan apapun. Jadi yang penting semoga bisa untung ya. Di benar. Berarti di sini ada pokoknya yang butuh ekonomis ada, yang menengah ada, yang spek kontes pun diadakan. Bisa diadakan guys. Ini teman-teman jika minat ya, mau langsung dikawinkan sama pejantannya juga bisa. Nah, ini mantap banget. TV 80-an Mas ya. Ini 80-an. Up kalau 80. Up. 80 up. Ini yang spek menengah nih. Iya. Mantap. Nah, ini 3 ekor nih. 2 3 ya. Di harga berapa? 6 jutaan? 6,5-an. Kalau yang sangat ekonomis yang mana, Mas? Yang kalau sangat ekonomis. Heeh. Mungkin yang kepala merah kayak dia. Di harga berapa itu, Mas? Ini 3 jutaan. 3 jutaan yang paling ekonomis. Ada juga yang udah kawin ini. Itu ikutnya PE apa jaran dulu, Mas? Ini semi, Om. Semi ya. Semi, tapi minta kawin. Uh-huh. Kalau pas tani kalau ada mau yang murah, Om. Ya, enggak. Oh, ada. Berarti ada ini, gitu kan. Ya. Yang murah, Om. Kayak gini kan. Spek ekonomis. Spek ekonomis. Tapi walaupun spek ekonomis, kalau pejantannya yang bagus-bagus tetap. Ya, insya Allah. Nomor satu itu kan tetap pejantan. Indukan kan kalau bisa mau yang bagus ya nyari telinga yang bagus, kepala yang bagus, kayak yang kalau ekonomi yang kayak gini ya yang penting beranak. Tetap jantan betina. Dapat untung. Langsung dapat untung kan. Nih. Harga ekonomis 27 guys tuh. 2.700.000 sudah dapat kambing semi PE kawinan guys tuh. Mas, kalau yang itu apa, Mas? Yang mana ya? Derean ini. Ini derean apa gimana nih? Iya, itu. Tak kasih seket. Seket. Ini kisaran harga berapa, Mas, kalau derean-derean, Mas, kalau mau beli dari sini, Mas? Ini ada yang
tiga tujuan dua. Ah. Tiga tujuan empat. 4.000 sampai 37. Oh, speknya udah lumayan ya, bagus juga ya, dere. Itu 3 ekor. Derean. Berarti sampean bisa ya kalau ada temen yang minta spek breeding langsung bungkus breeding bisa ya, paketan ya? Bisa ya. Insyaallah bisa. Ini derean ada juga. Itu kecilan itu cempean. Ya, itu. Kalau cempe di harga berapa Mas kalau yang paling ekonomis di sini Mas? Kalau cempe gitu. Kalau ekonomis cempe yang penting itawa, telinga ngelipet tapi nggak panjang, yang 15-an 12 1.200 bisa dapat. Bisa dapat ya. Tapi kalau milih telinga ya tentunya itu tetap itulah harga lah. Saman udah pernah jual paket breeding belum Mas? Paket breeding gimana Mas? Maksudnya antaranya cempe itu 5 sama pejantan 1 gitu sepaket gitu. Oh iya. Pernah apa yang, belum? Yang biasanya itu malah kayak kelas proyekan itu. 9 betina, 1 jantan. Berarti bisa ya kalau pesan dari sini bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Pokoknya ngeliatin dana lah. Karena sedikit tak kasih yang penting bisa dulu. Oke. Pokoknya bagian yang kayak gini, alus-alus kayak gini, insya Allah bisa. Bisa. Iya. Tergantung ini ya, spek juga dan tergantung modal juga ya. Spek bin modal, bener nih. Kalau mau yang seperti ini pasti di kalau sistemnya 9 betina 1 jantan paling tidak di kisaran ya 40 juta ya Mas. Bisa jadi. Bisa. Tapi kalau kayak gitu betinanya kayak gitu dikasih jantan yang harga 4 jutaan ya kasihan dong. Kasihan ya. Harusnya dikasih jantan yang bagus. Kepala, telinga untuk breeding, spesial breeding kayak gitu. Memperbaiki keturunan. Ini malah ada kawinan. Nih. Kawinan sekitaran kisaran 2 mingguan. Super jumbo ini. Super jumbo. Di angka berapa? Up 80. Tapi kalau apa istilahnya saya kasih 80 aja. Heeh. Di apa ada lebihnya ya bonus ukuran. Bonus ukuran. Di harga berapa, Bos? Itu 4,5. 4,5. Udah kawinan ya. Nih 4.500 cash sudah kawinan. Ini kawinan sama apa Mas? Kawinan itu sama berkah itu saya kasih nama berkah. Kan itu kan insya Allah di sini muka berkah ya. Oh jadi namanya berkah ya, gitu ya. Kalau silsilah terah ada keranda? Silsilah terah ada. Terah apa Mas? Itu dulunya itu teman saya ngambil dari Pak Haji Anis. Mister Mr. Bejo. Anakan Mr. Bejo. Weh, mantep nih guys. Harga sangat ekonomis 4.500 sudah dapat kawinan dengan TB 80 up. Yang belum kawinan ini harga ekonomis. Ini kosongan ini. Berapaan Mas kalau yang kosongan seperti ini Mas? Yang kosongan yang ini ya kisaran 3-3-an lah. 3-3-an ya. 3-3-an. Susunya bagus itu Mas. Susunya bagus sangat ngendur. Wah nih Mas. Cakep-cakep banget nih. Monggo buat teman-teman. Di sini bisa paket breeding bisa, pokoknya segala macam bisa. Kirim-kirim bisa pokoknya. Aman terkendali. Dan nomor tak taruh di sepanjang video. Ya Mas ya boleh Mas ya. Nomor sampean tak taruh di sepanjang video boleh ya. Alamat lengkap sini mana Mas? Alamat lengkap Wonosobo, Jawa Tengah, kampungnya Madurno Kebun Dalam. Oke, terima kasih. Oke, guys, antar nomornya Bos Nasir tak taruh di sepanjang video. Ini kita review harga terbarunya di kandangnya Mas Nasir. Ekonomis ada, menengah ada, spek kontes pun ada, tapi di sana tuh. Harganya bervariasi, mulai harga 1,5 sampai tak terhitung ya Mas ya. Yang enggak maksudnya kan angka paling kecil 1,5 untuk sementara ini yang cempean gitu maksudnya iya, kan. Yang cempean TB 55 apa 55 sampai 60. Di angka 1,5 1,3 ada pokoknya serba ada. Monggo buat teman-teman jika minat monggo langsung di kopyak-kopyak. Cukup sekian dulu update harga kambing terbarunya di kandangnya Mas Nasir.
saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mantap-mantap yakin dong sih, jumbo-jumbo.